kalian, 5 distrik putra daerah diusir oleh militer Republik Indonesia, kawan-kawan sekalian. Hari ini masuk, hari ini masih jadiam, berarti orang Indonesia, rakyat kita, alam kita akan habis pada kesulitan dan mata mahasiswa, kawan-kawan sekalian. Makanya itu, kami sebagai mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan Pondam Hasanuddin Sulawesi Makassar dan 16 persen diri Lukana tiba-tiba di Pelabuhan Pomorbo sekarang yang dijuga untuk operasi militer digital 3 perempuan dan 1 gadis diperkosa oleh militer, kawan-kawan sekalian. Tidak untuk bertindak seperti ini. Ini moral rusakin negara ini, kawan-kawan sekalian. Dan itu kami mendesak kepada TNI Polri yang berlaku aturannya, TNI Polri yang berlaku aturannya, berlaku dan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, bahwa yang kedua itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka itu bangsa Papua itu hak mereka di atas negeri kami. Dan hari ini kami menolak pemerkosaan, penindasan, operasi militer di atas negara Papua. Semua kamu pertunjukkan jadi Polri dengan di atas negara Papua hak hidup oleh orang Papua, bukan 600 militer yang kiri Pondam Hasanuddin Makassar. Kiri Papua operasi juga, kawan-kawan. Kenapa kalian yang pelakon merentak perut tidak adil dalam negara Republik ini? Dia sendiri yang undang-undang merancang dan perkosanya dia sendiri. Berarti kawan-kawan negeri tidak adil di mata dunia. Betul itu. Dan kampanye tentang Papua Merdeka sekarang dunia sudah dunia tahu bahwa negara ini tidak adil, kawan-kawan sekalian. Betul itu. Hari ini kami mendesak kepada negara ini. Yang pertama kami menolak penyerahan provinsi Papua Tengah, kawan-kawan sekalian. Dan yang kedua militer dan aparat personil yang kemarin kirim surat Pondam Hasanuddin ke Nuka untuk operasi membantai rakyat kita. Tiba-tiba sekarang sudah dilakukan oleh militer, kawan-kawan sekalian. Dari kemarin itu. Dan yang ketiga, segera intervensi jurnalis PBB internasional untuk mengambil fakta di juga, kawan-kawan sekalian. Karena negara ini tidak adil. Mereka ini sudah liput dari kita fakta itu di bola balik kita kan, kawan-kawan sekalian. Makanya itu tuntutan kami ini saya kira tuntaskan oleh Presiden Republik Indonesia dan akhir-akhir kata kami golput pemilihan 2019, kawan-kawan sekalian. Sipakat itu, sipakat. Karena manusia juga di bagian diri itu diusir oleh militer yang tidak adil, kawan-kawan sekalian. Militer Indonesia tidak adil. Lima distrik usir padahal mereka hidup, hak hidup di atas tanahnya sendiri. Kamu ini pakaian dinasnya terlalu tinggi, tetapi tidak kita akan memacang diri kita sendiri, kawan-kawan.